taruh di tempat yang break even point-nya 2-3 tahun. Untuk mendalami duduk perkara yang menyebabkan kelangkaan BBM di wilayah Belitung beberapa waktu lalu, akhirnya Wakil Bupati dan DPRD Belitung memanggil pihak Pertamina untuk merapatkan persoalan tersebut. Wakil Bupati Belitung Ishak Merobi menuturkan rapat dengar pendapat itu guna memastikan penyebab terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak seperti premium, Pertalite, serta Pertamax di Kabupaten Belitung. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati menyebutkan untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak di Belitung, pihak Pertamina diminta agar menambahkan kuota dan pihak SPBU mengatur jadwal untuk pembelian baik bagi masyarakat umum dan pengerit bahan bakar minyak. Perlu adanya kesepakatan, komitmen, konsistensi, dan kebersamaan semua pihak, yaitu menerapkan yang namanya manajemen. Manajemen apa? Manajemen waktu. Semua ini masyarakat kita, penambang juga masyarakat kita, orang yang ngerit untuk keperluan tambang dan sebagainya juga masyarakat kita. Mereka membutuhkan nafkah, ya kan? Masyarakat umum yang non tambang, non pengerit juga membutuhkan untuk keperluan aktivitas mereka. Jadi ini perlu diatur secara manajerial waktu-waktunya. Pagi sampai sore siapa? Malam sampai tengah malam siapa? Wakil Bupati Belitung berharap Pertamina konsisten dalam penambahan kuota bahan bakar minyak di Kabupaten Belitung agar mengurangi antrian panjang dan semua masyarakat bisa mendapatkan bahan bakar minyak. Dari Kabupaten Belitung, Jupriyanto melaporkan.